ada kesamaan di antara kita. Kita berbeda dalam langkah. Kita menghirup udara bebas. Langkahmu semakin cepat, sedang kita satu langkah atau dua langkah, tetapi langkah kita, semua yang kau tampilkan aku suka, hingga aku dapat berkata dan memberi isyarat agar kau mengerti apa yang aku ucapkan. Dan aku mencobanya lagi, apa yang akan ku sampaikan kepadamu. Dengan huruf-huruf itu aku pelajari, dan aku dapat bercerita padamu. Pada bulan Mei tanggal 2 adalah hari kita hidup dalam huruf. Apa yang kita pelajari, walau sinar itu meredup, tapi kita tetap menyala dengan sinar yang ada pada kita.